jak więc jest miara. Begitu pula dalam hubungan antara Erik dengan Rizka. Komunikasi bisa
ingat komunikasi dengan tim sekali. Ada hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga yang rasa menjadi permasalahan, duduklah bersama-sama untuk bicara bersama-sama, membangun komunikasi yang baik dalam hidup rumah tangga. Dalam kita dalam zaman teknologi kita yang saat ini, alat komunikasi kita itu seringkali membuat kehidupan kita itu menjadi tidak nyaman. Ya, ini juga menjadi perhatian. Saya bicara di konteks kita ya, gadget kita, HP kita ini, seringkali juga membuat kadang-kadang menjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, alat komunikasi ini kita harus terbuka antara Rizka dan Eri. Jangan sampai satu punya HP tidak boleh diketahui oleh satu. Ini juga bagian dari teknologi yang memajukan kehidupan rumah tangga. Jadi komunikasi itu penting dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai orang tua. Kalau kita mau hidup rumah tangga itu kita menjadi baik. Yang kelima, penerimaan. Penerimaan yang utuh dan sungguh-sungguh ini pada pasangan hidup kita dengan segala kelebihan dan kekurangan merupakan bentuk cinta yang segar. Eri harus menerima Rizka dengan seluruh apa keberadaan hidupnya. Masa lalunya apakah itu harus diterima karena kamu sudah di dalam rumah Tuhan diberkati. Begitu juga Rizka harus menerima Eri. Saling menerima dalam hidup rumah tangga akan membangun hidup rumah tangga yang utuh. Jadi harus saling menerima. Jangan ada masalah sedikit dalam rumah tangga mulai baca-baca lagi yang lalu. Padahal kamu sudah nikah secara Kristen. Tuhan sudah menyembuhkan, menyembuhkan kamu. Dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan Tuhan yang percaya. Karena kalau demikian kita lakukan, kita telah melakukan hal yang salah di hadapan kekudusan Tuhan. Kita baca dari firman Tuhan tadi ya. Matius 7 ayat 21 katakan begini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di dalam surga. Jadi kamu harus melakukan kehendak Bapa, saling menerima satu dengan yang lain, saling mengakui dalam hidup tangga, supaya berkat Allah itu tercurah atas hidup rumah tangga kalian. Yang keenam, iman kepada Allah. Ini bagian juga yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebuah keluarga itu belum, sebuah keluarga Kristen itu belum dapat dikatakan sebagai keluarga Kristen yang sebetulnya apabila belum menyediakan tempat dalam hidup mereka, kehadiran Allah yang menuntun hidup mereka dan pertumbuhan rohani yang baik bagi setiap keluarga. Saya tadi bilang, sebuah keluarga itu belum disebut sebagai keluarga Kristen kalau keluarga itu belum menghadirkan Allah dalam kehidupan rumah tangga. Erik dan Rizka, hari ini kamu akan dikukuhkan dalam rumah Tuhan yang berkat rumah tangga. Hari ini pula juga kamu harus menghadirkan Allah dalam rumah tangga, supaya Allah menuntun, Allah memimpin perjalanan kalian berdua. Dan itu bagian dari iman kalian berdua kepada Allah. Bagian ini yang penting, menghadirkan Allah dalam hidup rumah tangga. Berdoa, membaca Alkitab setiap hari dalam hidup rumah tangga. Allah memberikan anak-anak yang dalam rumah tangga, hadirkan anak-anak yang dalam persekutuan-persekutuan ibadah, membaca, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa berkat kepada keluarga kalian berdua. Bapak Ibu yang terakhir dan pasangan pengganti adalah kasih. Kasih ini adalah bagian yang terpenting. Kasih ini akan melekatkan keenam bagian yang telah disebutkan tadi. Dan kasih ini merupakan dasar pernikahan bagi kita untuk kita hidup bersama, untuk kita berjalan bersama, dan kita akan menikmati kehidupan kita bersama dengan pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengasihi pasangan kita tidak hanya dengan kata-kata, tetapi yang terutama ialah dengan perbuatan yang nyata hari lepas hari. Satu perbuatan
dibandingkan dengan seribu kata cinta yang kita ucapkan kepada pasangan kita. Satu perbuatan cinta yang baik kepada pasangan hidup kita ini, dia akan menelankan seribu kata-kata cinta kita yang kita ucapkan kepada pasangan kita. Kasih itu melebihi segala galanya. Erik dan Lisa, jalanlah kalian berdua dengan kasih, karena kasih itu adalah dasar yang utama dalam kehidupan orang percaya. Hari ini, Erik dan Lisa memulai upaya mereka untuk membangun sebuah rumah pernikahan yang baik dan membahagiakan mereka. Tetapi perlu diingat bahwa pernikahan yang baik dan membahagiakan tidak dapat dibangun hanya satu malam. Pernikahan yang baik membutuhkan pertumbuhan bersama, membutuhkan komitmen bersama untuk meraih masa depan bersama. Bagaimana membangun pertumbuhan bersama? Bagaimana kita membangun kebutuhan rumah tangga kita itu menjadi baik? Bagaimana juga kita membangun komitmen bersama? Bangunlah komitmen bersama dengan menghadirkan rumah dalam hidup rumah tangga. Maka rumah tangga ini akan diberkati oleh Tuhan. Kalau mau supaya rumah tangga tenang, kalau mau supaya rumah tangga selamat, kalau mau supaya harap-harap di masa depan itu diberi berkat oleh Tuhan, hanya satu: dekatkanlah dirimu, dekatkanlah rumah tangga kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan ketenangan, Tuhan akan memberikan keselamatan, harapan yang kita inginkan Tuhan akan berikan kepada kita. Dalam firman Tuhan Mazmur 62 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ayat yang kedua katakan begini: hanya dekat Allah saja aku senang, dan padanya lah keselamatan. Pada ayat yang katakan hanya dekat Allah saja aku senang, dan padanya lah keselamatan. Saya percaya Erik dan Rizka mempunyai impian besar ke depan, mempunyai harapan ke depan. Kalau mau supaya impian dan harapan itu diberkati oleh Tuhan, cuma satu: dekatkanlah diri kepada Allah, maka engkau akan mendapat jawaban yang pasti dan juga. Cerita Tuhan Yesus hadir di pesta kawin di Kana dalam mukjizat yang pertama. Yesus hadir dan Yesus memberkati air menjadi anggur. Itu tandanya bahwa setiap pernikahan, setiap rumah tangga Kristen, Yesus ada di situ. Yesus siap untuk membantu setiap rumah tangga Kristen, asalkan kita mau menghadirkan Dia dalam hidup rumah tangga kita. Tuhan memberkati semuanya dan Tuhan memberkati semuanya. Amin.
Bapak Ibu, kita perhatikan liturgi kita dan kita akan berdoa sesuai dengan liturgi yang ada di tangan kita. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan dalam doa secara berbalas-balas. Adalah suatu hal istimewa kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan di hari pagi ini, untuk merasakan kebesaran dan kemuliaan, untuk mengetahui kebaikan dan kasih, untuk mengalami kemuliaan dan berkat-Mu. Dengarlah pesan, dengarlah sekarang bagaimana kehidupan suami.
kehidupan itu dari pemimpin dan penanggungnya. Saudara dihapuskan untuk terjadi kesedihan dan lain. Kalau mencari nafkah musimnya rumah dan kamu dapat dipelihara untuk kehormatan kebanggaan berkat dan secara besar. Hai istri, kasihlah suami karena kasih Kristus. Supaya saudara menjadi contoh dalam hal yang dengan kasih. Akulah suami sebagai kepala rumah tangga dan bangunlah dia dalam kebanggaan itu. Pelihara terikatnya dua insan manusia dalam satu ikatan pernikahan.
Kenakanlah cincin ini sebagai tanda yang mengikat kamu berdua dalam nikah yang kudus ini. Dengan ucapan tadi, saudara berdua telah saling mengikat janji di hadapan Tuhan, Allah, dan jemaatnya sebagai saksi. Saling mengikatkan tangan, berjalan tangan. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan kamu dalam nama Tuhan, Allah, yakni Bapa Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri dan pasangan pengantin pergelangan tangan. Sesudah pemberkatan kita akan melakukan dengan menyanyi bersama-sama dalam nyanyian Mazmur 134 pada ayat yang ketiga dan akan ditutup oleh majelis jemaat. Tuhan Allah kita yang baik akan memenuhi kalian berdua dalam rumah tanggamu, menjaga rumah tanggamu, melindungi rumah tanggamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya haleluya. Pasangan pengantin saling berhadapan, pergantian tempat ke kanan, randuk ke kanan, saling berhadapan. Bapak Ibu saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaat, kita akan menyaksikan ciuman kudus yang dilakukan oleh pasangan pengantin pada hari ini. Silakan.
yang dikasihi Tuhan. Sebagai pelayan Kristus, dengan ini saya mengumumkan bahwa saudara Erik Brando Warnares dan saudari Herina Rizka Umbora telah menjadi suami istri dan membentuk keluarga Warnares. Silakan kembali ke sini. Dengarlah nasihat kepada suami istri yang baru. Yakinlah dengan sungguh bahwa Tuhanlah yang mempersatukan dan menjodohkan kamu berdua dalam nikah yang kudus ini. Oleh sebab itu, hiduplah dalam ketaatan akan firman Tuhan, dan ingatlah petunjuk-petunjuk Tuhan mengenai persekutuan hidup suami istri. Jangan berzina, jangan mengingini istri atau manusia. Tuhan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita nyanyi bersama-sama. Dari nyanyian padu 103 yang pertama, janjian manis kau kata. Administrasi gereja, kami sudah siapkan surat nikah dan hari ini juga kami menyerahkannya supaya dapat dipergunakan demi kepentingan dalam keluarga. Sama-sama menerima. Mari kita mengambil Tuhan dalam doa. Mari kita
kepada Bapa yang berkata di tempat yang bagus. Di saat siang hari ini, kami warga Jemaatmu telah berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar Tuhan Yesus dan keluarga besar Pemuda. Kami mengucap syukur atas peristiwa besar yang membuat dalam keluarga ini, di mana satu Tuhan yang kasih kami jadi terang Tuhan Yesus dan Herina Tiskati yang membuat yang telah Engkau bukan kita mereka sebagai kehidupan rumah tangga yang baik. Aku mohon penyertaan perlindunganmu bagi rumah tangga yang baru ini, supaya mereka berjalan dalam menawati kepada dan kembali tiga-tiga hubungan mereka dapat berlaku menjalankan membawa pesan dan perlindungan Tuhan kita sendiri. Berkatilah kehidupan Tuhan bersama saya, kehidupan Tuhan bersama Tuhan, karena pertemuan antara semua dan mereka ini membawa kehidupan menjadi sebuah keluarga yang menyatu, supaya anak-anak mereka terus dapat berjalan sama-sama dalam kehidupan rumah tangga mereka. Orang tua mereka, mama, papa, saudara-saudara dalam kehidupan keluarga bersama mereka, keluarga bersama sama juga sangat dalam kami. Wajahnya kita melihara, seperti kita pun memelihara kami sampai pada saat ini. Semua kami yang hadir dan memberikan doa dan kesukaan atas pernikahan dan keluarga dan kemurahan. Kami mohon dan kami percaya semua bahwa Tuhan telah menerima doa kami atas kedua anak kasih kami ini. Semua kami hamba-hamba yang terbaik akan bersenang jalan yang baik. Tuhan memberkati kami dalam segala tugas dan tanggungjawab. Pimpin untuk kami terus dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan dalam kehidupan kami sebagai pelaku. Pimpin untuk terus umatmu yang sedang mengikuti pada saat ini. Jaga kemahiran mereka, segala kemahiran dan semua yang mereka Tuhan bersungguh dan mereka dalam segala yang terima kasih dalam waktu dalam masyarakat sudah kesempatan yang ini hari ini pula. Aku menyerahkan akan acara-acara selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh keluarga Fernandes dan keluarga Pembora. Untuk sendiri dan ikut acara acara ini, sebab segala acara yang kita persiapkan untuk berlangsung, yang baik kita pasti tunggu dan berdepan. Jauhkan dari mereka segala sesat para bahaya yang mengancam akan kehidupan mereka dalam suka-suka mereka yang mereka hari ini kepada Tuhan. Terima kasih para bahaya yang sudah diberi kepada kita. Firman itu menjadi bagian yang berbeda dalam kehidupan keluarga besar Fernandes dan keluarga besar Pemuda. Kali ini khusus bagi kehidupan anak kita sekali, Erik dan Tessa yang sudah meningkatkan dalam kehidupan ini. Biarlah firman itu menjadi dasar dan fondasi dalam hidup rumah tangga mereka. Mereka menjalani kehidupan mereka sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam rasa syukur dan terima kasih kami bersama-sama dengan keluarga Fernandes dan Pemuda, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkenan Tuhan terima persembahan syukur kami supaya kita dapat berguna bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih daripada semua yang kami berikan kesempatan, kami berikan kehidupan ini sebagai persembahan yang kudus yang berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepada Tuhan bersama-sama dengan kedua anak yang kita rumah lain dan Rina Rizka dan Umora yang sudah Engkau titipkan nikah mereka dan mereka telah menjadi satu dalam kehidupan keluarga Tuhan Mas. Terima kasih Bapa, ampuni salah-salah kami, dengarkan salah kita kami di nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan segera mendengarkan ibadah kita. Bersama kita telah mengalami dan menyaksikan perisaran cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempersatukan dan sedang pernikahan yang kudus dari kedua anak kasih kita ini. Karena itu hendaklah kamu sekalian yang telah dipersatukan dan dipersekutukan dengan Allah dengan kasih melakukan kehendaknya dalam kehidupan rumah tangga sendiri, sebagaimana firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Kita akan menyanyi bersama-sama dalam Roma 8 ayat pertama dalam ayat itu dan ayat yang diperkenalkan di dalam ayat itu. Dan kita akan menyanyi Yesus itu kita.
kepada keluarga Warnais Jorge dan Warnais Tuhan menyertai pendidik keluarga kalian semua. Shalom. Not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct.
Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me, please, if I take up too much of your time. Most people and most businesses can shoot a video like this. You'd agree, right? But what they can't do is stuff like this. Or stuff like this. It's the little touches like this that make a video look a lot less homemade and a whole lot more professionally produced. Look at us. Which one would you keep watching? Which of us looks better? Okay, give me a
my love. When the evening shadows and the stars appear, and there's no one there to dry your tears, I will hold you for a million years to make you feel my love. Yeah, but how would never do you wrong? I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue. I literally rolled back the hands of time 10 years. When I first saw this product, I thought it looked kind of crazy. Didn't really understand what the benefits would be. But I had seen some before and after pictures on the website and thought to myself, you know what, I'm 48 years old. My face is starting to look a little bit aged. Wouldn't hurt to try. So, and the best way I can explain this product is it's like... This goes out to my mom. How far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on.
so glad we made it. Look how far we've come, my baby. You're a masker aja. Gua masker aja. Lepas aja dulu, lepas maskernya aja. Oke, perhatikan sini, rapat-rapat. Lihat sini. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bersiap-siap, Bapak, dan Bapak tahu gimana. Thank you so much. Did y'all have a good time tonight? I sure had a good time. It's been so nice hanging out with you here at the Kennedy Center. I want to thank them for hosting us tonight. Thank our friends at YouTube for putting this all together. Is it okay if I do one more song? I want to invite my friend Lindsey Sterling back to the stage. We did a video of this song together. We got a few views for it, you know. A little over 20 million. Here we go. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Could I give you all of me? And you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you cry in your beautiful joke, the world is beating you down, on and around, through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your
of me, and you give me all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Could I give you all of me? And you give me all of you. Oh, I give you all of me. And you give me all of you. Whoa. God bless you. Thank you. You've got the idea. GoDaddy has the domain to make it happen.